Sejak meninggalnya Siti Rahm, istri Buya Hamka, beliau merasakan kesedihan yang mendalam, lalu menenggelamkan diri dalam sholat taubat dan tilawah-tilawah Al-Quran yang panjang, 4-5 jam sehari. Irfan putranya bertanya, "Mengapa Buya melakukan itu?" Lalu Buya bercerita, "Aku begitu mencintai istriku. Aku telah hidup lama bersamanya. Setiap kali aku teringat Umi, aku selalu bersenandung. Tapi ketika kenangan itu begitu kuat, aku langsung mengambil air wudu, sholat taubat, lalu membaca Al-Quran berlama-lama. Aku takut kecintaanku kepada Umi melebihi rasa cintaku pada Yang Maha Kuasa." Teman, begitulah orang-orang besar memaknai arti cinta. Saya Patria Riza. Demikian satu menit.